Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saja sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa menjalankan kegiatan vaksinasi untuk dosis 1-2 di Gor Baguna yang ada di RT 7 RW 12 Kelurahan Mampang. Dan ini kami bersyukur alhamdulillah bismillah dalam pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Tujuannya adalah untuk menuntaskan kaitan dengan penularan COVID-19. Ya Pak, ini insya Allah dengan adanya niat kita yang sama-sama saling dukung sesuatu dengan pihak GOR dan pelaksanaan untuk menuntaskan kaitan dengan target yang disebutkan pemerintah. Kami saat berikan siasi pada pihak GOR bisa mendukung membantu sarana-sarana yang ada di lokasi demi kesehatan keselamatan warga Kota Depok pada umumnya, khususnya adalah Kelurahan Mampang. Demikian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di channel YouTube Hengki Spasi NKR02. Sebelum lanjut ke informasi selanjutnya, jangan lupa untuk tekan tulisan merah subscribe di kanan bawah dan juga gambar jempolek. Yang paling penting adalah gambar lonceng biar pemirsa tidak ketinggalan di berita-berita selanjutnya. Dan jangan lupa paling terakhir share video ini ke media sosial lainnya. Perlu diketahui pada hari ini Kamis 7 Oktober 2021, Koramil 01 Pancoramas Kodim 0508 Depok sedang melaksanakan serbuan vaksinasi jenis Sinovac tahap 1 dan 2 yang bertempat di Gedung Serbaguna Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoramas Kota Depok. Perlu diketahui juga untuk kegiatan pada pagi ini adalah kegiatan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan mengurangi angka penularan COVID-19 yang ada di Kota Depok. Kegiatan dilaksanakan dengan aman, lancar, kondusif dan tampak sangat antusias untuk mengikuti vaksinasi. Tambah hadir dan Kamil 01 Pancoramas Kapten Infantri Suwarno, Kapolsek Pancoramas Kompol Tri Hariadi serta anggota Koramil 01 Pancoramas dan juga Babinsa setempat. Sebagai pendukung adalah BKM Kelurahan Mampang yang diketuain oleh Bapak Agustiar SH. Ucapan terima kasih disampaikan oleh salah satu warga Mampang atas nama Ibu Desi yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Koramil 01 Pancoramas Kodim 0508 Depok yang dalam hal ini telah memfasilitasi warga Kelurahan Mampang sehingga warga Kelurahan Mampang bisa melaksanakan vaksin secara serentak dan tidak jauh dari tempat tinggal. Untuk Koramil 01 Pancoramas Kodim 0508 Depok sendiri tidak hanya menyelenggarakan kegiatan vaksinasi di satu titik, namun telah melaksanakan vaksinasi serbuan di berbagai kelurahan, yaitu di tempat-tempat keramaian seperti dengan sekolah, di masyarakat, dan juga di mal. Perlu diketahui pemirsa bahwa Koramil 01 Pancoramas selain melaksanakan vaksinasi juga masih sampai dengan saat ini melaksanakan himbauan-himbauan terkait protokol kesehatan khususnya dengan melaksanakan 5M yaitu diantaranya dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi kegiatan, dan juga menghindari kerumunan. Hal-hal tersebut masih dilakukan yaitu di tempat-tempat keramaian seperti stasiun, pasar,
ataupun tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian. Selain melaksanakan himbauan, Koramil 01 Banyumas juga selalu aktif memberikan bantuan sembako seperti beras dan juga masker yang sudah banyak didistribusikan oleh Babinsa masing-masing di wilayahnya. Paling terakhir sekali, kami anggota Koramil 01 Pancoran Mas Kodim 0508 Depok terus mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kota Depok untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, untuk selalu saling mengingatkan dan juga untuk melaksanakan demi kesehatan bersama. Kita sayangi keluarga kita, kita sayangi orang tua kita, saudara kita, dan jangan sampai putus asa sebelum COVID benar-benar habis atau musnah. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa untuk sedekahnya, tekan tulisan merah di kanan bawah, subscribe dan juga gambar cembolek, serta berikan komentar-komentar terbaiknya untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk share video ini ke media sosial lainnya seperti di komunitas WhatsApp dan juga komunitas Facebook. Untuk Pak Agustian sendiri selaku Ketua BKM, gimana Pak pendapat Anda dengan diadakannya vaksin dari Koramil 01 Pancoran Kodim 0508 Depok ini Pak? Baik, terima kasih. Terutama kami dari BKM Wijaya Kelurahan Mampang mengucapkan terima kasih kepada pihak Kodim dan juga khususnya Koramil 01 yang sudah membantu kami dalam kegiatan vaksinasi untuk masyarakat Mampang, sehingga masyarakat Mampang bisa menikmati vaksinasi yang dibantu oleh pihak Koramil 01. Target kami Kelurahan Mampang, masyarakat Mampang agar mencapai 90% tervaksin semua. Jadi terima kasih sekali dengan adanya pihak dari Koramil beserta Kodim dapat membantu masyarakat Mampang mengikuti program pemerintah terkait vaksinasi agar terputusnya rantai dari COVID-19 sehingga warga Kelurahan Mampang dapat terhindar dari COVID-19.